Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, panitia dan tim kreatif SMA Jadi Murni Bandar Baru yang hadir pada saat ini, ada Pak Samsul dan juga demikian dengan Pak Evan. Bapak, Ibu, dan anak didik kami, seperti yang sudah kita laksanakan, yaitu lomba video kreatif dalam rangka masa pandemi secara khusus di SMA Deni Murni Bandar Baru, maka pada hari ini kami akan mengumumkan pemenang lomba kreatif siswa bersama dengan wali kelas yang dilaksanakan kurang lebih selama seminggu dengan kriteria penilaian adalah dari jumlah penonton atau viewers dan juga penilaian dari tim juri. Maka Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, pada hari ini saya atas nama seluruh Bapak Ibu guru, tim dan juga juri akan mengumumkan pemenang-pemenang lomba setiap kelasnya. Yang pertama adalah untuk jumlah penonton. Untuk jumlah penonton akan saya bacakan. Yang pertama, kelas 11 Mia Santo Bonaventura, jumlah viewersnya pada saat ditutup itu sebanyak 1.100 viewers. Yang kedua, kelas 12 Iis Santa Margareta dengan jumlah viewers 1.000 penonton. Kelas 10 Mia Beato Yohanes dengan jumlah viewers 978. Kemudian kelas 10 Mia F.A. Fasani dengan jumlah penonton 599 penonton. Kemudian kelas 12 Mia Santa Maria, jumlah penonton 478 penonton. Kelas 12 Iis Santa Katarina dengan jumlah penonton 463 penonton. Kelas 11 Mia Santa Antonius dengan jumlah penonton 458. Kelas 10 Iis Santa Yosef Copertino dengan jumlah penonton 457 penonton. Kemudian kelas 11 Iis Santo Franciscus dengan jumlah penonton 391 penonton. Selanjutnya kelas 12 Mia Santa Clara dengan jumlah penonton 298 penonton. Kemudian kelas 10 I Santo Bernardus dengan jumlah penonton 229 penonton. Selanjutnya kelas 11 I Santo Maximilianus dengan jumlah 181 penonton. Bapak Ibu, para wali kelas dan juga anak didik kami, demikian tadi kami sampaikan hasil penutupan polling untuk jumlah viewers. Maka yang tertinggi adalah dengan penonton 1.100 penonton, yaitu kelas 10 Mia Santo Bonaventura. Kelas 11, ya, kelas 11 Mia Santo Bonaventura. Baik, kemudian di sini nanti akan saya bacakan kemudian hasil penilaian dari tim juri yang sudah ditentukan oleh panitia. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah yang pertama, video terkreatif, menarik dan inspiratif. Yang kedua, aktualitatif, artinya yang terkini, ya, yang terkini yang perlu kita tunjukkan. Yang ketiga, kualitas visual, audio dan pesan yang tersirat. Yang keempat, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Yang kelima adalah kolaborasi wali kelas dengan siswa di kelas masing-masing. Sehingga
dari video ini nampak bagaimana kemudian komunikasi dan juga kerjasama antara anak-anak kami yang berada di rumah dengan juga wali kelasnya. Baik, untuk penilaian juri, ya, penilaian juri, ada 3 juri penilai yang sudah dipercayakan, yang kompetens di bagian ini, yaitu kelas 11 Mia Santo Bonaventura. Total penilaian adalah 11.330 poin. Kemudian dari kelas 12 Iis Santa Margareta dengan total poin 11.290. Kemudian dari kelas 10 Mia Beato Yohanes dengan total perolehan poin 11.210 poin. Selanjutnya kelas 10 Mia F.A. Fasani dengan total perolehan poin atau nilai 9.200 poin. Selanjutnya kelas 12 Mia Santa Maria dengan jumlah perolehan poin 12.700 poin. Kemudian dari 12 Iis Santa Catarina dengan perolehan nilai 8.740 poin. Selanjutnya dari 11 Mia Santo Antonius dengan perolehan nilai 9.980 poin. Selanjutnya dari kelas 10 Iis Santo Yosef Copertino dengan perolehan nilai 8.970 poin. Kemudian 11 Iis Santo Franciscus dengan perolehan nilai 8.375 poin. 12 Mia Santa Clara dengan total perolehan nilai 8.320 poin. Kelas 10 Iis Santo Bernardinus dengan total perolehan nilai 7.300 poin. 11 Iis Santo Maximilianus dengan total perolehan 86.840 poin. Dengan demikian, Bapak Ibu Wali Kelas dan Bapak Ibu Guru serta anak-anak kami sekalian, sesuai dengan aturan penilaian bahwa dari jumlah viewers akan diambil bobot nilainya 25% dan penilaian juri sebesar 75%, sehingga akan dihasilkan semua total 100%. Maka dengan demikian akan kami umumkan pemenang lomba. Lomba video pembelajaran SMA Dedi Murni Bandar Baru bulan Februari tahun 2021. Yang pertama ialah dengan skor final, ya, skor final 1005,33 poin, maka sebagai juara satu adalah dari kelas 11 Mia Santo Bonaventura. Kita tepuk tangan. Kemudian dengan jumlah skor final setelah digabungkan nilai viewers dan nilai juri 979,93 poin jatuh atau diraih oleh kelas 12 Iis Santa Margareta. Selanjutnya dengan skor final 969,60 diraih oleh kelas 10 Mia Beato Yohanes. Selanjutnya dengan skor nilai 749 sebagai harapan 1, ya, diraih oleh kelas 12 Mia Santa Maria. Untuk harapan kedua, ya, dengan jumlah skor final 955,30 diraih oleh 11 Mia Santo Antonius. Maka dengan demikian Bapak Ibu Wali Kelas,
dan anak didik kami inilah yang menjadi pemenang untuk kali ini lomba video kreatif antar kelas SMA Deli Murni Bandar Baru. Juara 1, 11 Mia Santo Bonaventura. Juara 2, 12 Iis Santa Margareta. Juara 3, 10 Mia Beato Yohanes. Juara harapan 1, 12 Mia Santa Maria. Harapan 2, 11 Mia Santo Antonius. Demikian hasil ini, maka hadiah, pemberian hadiah nanti akan kami umumkan, akan kami serahkan nanti dengan wali kelasnya bersama dengan perwakilan salah satu siswanya. Demikian informasi ini kami sampaikan. Saya sebagai kepala sekolah menyampaikan bahwa biarpun masa pandemi ini anak-anak kami harus berada di rumah, tapi kita bisa menghasilkan, menciptakan ide-ide